Batang beralamat di Desa Tabak. Babak pertama sudah siap-siap. Babak kedua maksudnya kita siap-siap di sana Atro dan Aga Prasetya sebagai libero dari putra lamaran yang menggantikan rekannya. Ini untuk mengubah strategi rupanya di babak kedua. Ambil ancang-ancang rupanya sudah siap untuk kedua kesebelasan untuk bertarung kembali di babak kedua. Siapakah yang akan unggul dan lolos ke babak berikutnya? Angga langsung saja ke depan, tapi bola dibiarkan saja, masih dikuasai oleh penjaga gawang, yaitu ada Citung. Ada Dani Citung, ambil ancang-ancang kembali, rupanya sangat lebar. Masih berhati-hati di babak kedua setelah tadi turun minum, yaitu pelatih ataupun ofisial sudah kena kamera, kena kamera di babak kedua. Rupanya membuat lebar ke dalam untuk putra lamaran, ada nomor punggung Aib. Ambil ancang-ancang rupanya, masih pelan-pelan di babak kedua, berhati-hati. Masih dialog saja, di sana ada Nandika, masih ada Nandika, berdiri ya. Di atas, tapi masih pemain belakang. Ada nomor punggung 22 tadi, yaitu ada Galang, hanya membuahkan tendangan bebas tadi, rupanya handball. Akan dilakukan oleh Angga Prasetya, nomor punggung 13. Ini kesempatan terlalu dekat, sekitar 20 meter. Mampukah akan menyamakan kedudukan di babak kedua? Kita saksikan bersama, ada 4 pemain untuk mempagar betis. Dan ada 4 pemain juga, 5 pemain dari sebelasan putra lamaran untuk mencari bola muntah. Ambil ancang-ancang ini, kesempatan untuk putra lamaran. Mampukah akan menjebol penjaga gawang dan dicitung? Kita saksikan bersama, nomor punggung 13. Pemain yang memiliki tendangan cukup cross dari putra lamaran. Ya, rupanya sudah siap-siap. Umpan tarik lampu pemain gawang, tapi masih dihalau saja pemain belakang dari tendangan Sawin tadi. Masih belum sempurna, langsung saja ke depan. Umpan tarik di sana ada Ayib. Masih ada Ayib dari putra lamaran. Ayib mencoba bangun serangan kerjasama dengan Malik Ibrahim. Masih Malik Ibrahim, rupanya masih menyentuh, disambar saja oleh Ahmad. Masih Ahmad mencoba bangun serangan, nomor punggung 8 cepat sekali. Tapi kali ini masih Ahmad mencoba bangun serangan, langsung saja ke depan ke mulut gawang. Apa yang terjadi? Masih ada Nandika. Nandika kali ini dihalau saja, masih selamat lagi. Malik Ibrahim mencoba bangun serangan, terlalu lama tadi mainkan bola, memberi tendangan. Malik Ibrahim lampu ke mulut gawang, terburu-buru tadi, masih menyentuh pemain belakang kesebelasan Britland, hanya membuahkan itu lemparan ke dalam. Ada Ahmad nomor punggung 8, siapa dituju juga dilakukan ke depan. Tapi kali ini ada Nandika, sayang sekali kontrol bola tidak akurat. Bola sepenuhnya dikuasai oleh Dani Citung. Masih selamat tadi serangan balik dari kesebelasan putra lamaran di babak kedua. Ambil ancang-ancang, masih memainkan bola rupanya. Penjaga gawang sudah dilakukan sangat jauh sekali. Tapi di sana ada nomor punggung 11 sudah Rizky. Kembali melebar, dihalo saja. Masih putra lamaran, disapu kembali. Masih Brit Enland, ada Eka. Eka kerja sama, tapi salah umpan. Masih dicuri saja oleh putra lamaran. Masih saling berebutan jam 7. Masih ada Ahmad nomor punggung 8. Masih, iya rupanya putra lamaran. Ada Ucup, masih Ucup mencoba bangun serangan. Masih meliup-liup di tengah lapangan. Nomor punggung 3, lebar saja, masih ada, iya rupanya Ando, tapi kontrol boleh apa tadi, berbahaya sekali, masih di luar, masih di luar, hampir tadi, masih dikuasai oleh penjaga gawang tadi, oleh Dani Citung, ambil ancang-ancang kembali. Rupanya akan dilakukan yaitu tendangan gawang, tapi kali ini Eko pengen dipoto ya. Dari putra lamaran kembali saling berebutan di sana. Ada ya, tapi bolanya keluar kembali. Ambil ancang-ancang buat dari Brit Enland nomor punggung 23 yaitu Iqbal. Iqbal mencoba, tapi dicuri sana Nandika. Masih ada Kiwi. Iqbal kembali, tapi ada Malik Ibrahim. Ternyata pelanggaran tadi untuk pergantian pemain. Sofian keluar, Sofian masuk menggantikan Andro. Andro keluar diganti oleh Sofian. Rupanya yang membuahkan itu tendangan bebas saja untuk Malik Ibrahim. Kesebelasan dari putra lamaran, ambil ancang-ancang kembali. 2-1 Amprit masih menang. Tapi terlalu jauh, dicuri saya, bolanya keluar, hanya membuahkannya itu out gawang. Out gawang rupanya, boleh dikuasai oleh penjaga gawang saudara Dani Citung.
akan dilakukannya itu tendangan gawang di sana ada Eka nomor punggung 15. Sangat jauh sekali. Sudah dilakukan ke depan, tapi kali ini ada Kiwil. Iya, ada Iqbal nomor punggung 23. Sampai saja oleh ujung. Putra Lamaran kembali mencoba bangun serangan. Rupanya melebar ke belakang. Ada Ayim. Ayim kerjasama dengan Angga. Mengatur tempo di bagian tengah. Ambil ancangannya kembali. Siap bertuju lampu saja ke depan. Kulit gawang. Tapi terlalu jauh. Hanya membuahkan out gawang. Lepeng gawang enggak? Oleh penjaga gawang tadi. Yaitu Dani Cito. Lepeng gawang enggak? Singkat doang mancing. Masih di babak kedua. Yaitu masih 2-1 untuk 11-1. Ambil ancang-ancang kembali. Masih gagal serangan balik dari Putra Lampung. Ayo, 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 ayo. Berbahaya sekali memancing bola di mulut gawang. Ini sampar saja oleh Sawin. Rupanya striker dari Putra Lamaran. Empat-empatnya diturunkan di babak kedua. Apa yang terjadi? Langsung saja dibuang. Tapi kali ini masih dihalau oleh Prince Island. Gica, anda dewekan. Iqbal mencoba bangun serangan. Di sana Prince Island siapa dituju? Rupanya lebar saja. Langsung berikan kepada Eka. Masih Eka. Umpan tarik rupanya. Oh, tak tarik sebentar. Langsung saja ke mulut gawang. Bagus sekali tapi salah. Umpan tadi. Masih dicuri. Masih dijaga Iman. Hampir saja tadi. Bola kayak kerbebat. Lalu itu katakan penjaga gawang tentu ya. Si. Kembali masih bisa dipatahkan ada Sawit. Yo. Setia. Masih angka. Lebar dengan Sawit striker yang baru saja. Depan. Oke. Dika pemain. Ya. Apa yang terjadi? Masih bisa dihalau saja oleh penjaga gawang yaitu Dani Citung. Go. Sangat tenang sekali tadi. Ada sigir serangan dari Putra Lamaran. Ku, lo laki. Bisa dipatahkan serangannya. Langsung apa yang terjadi? Kesuwen. Ternyata. Kesuwen. Oke, Sid. Tadi memainkan bola. Maka dilakukannya itu tendangan bebas untuk kesebelasan yaitu Putra Lamaran. Terlalu lama memainkan bola tadi di mulut gawang. Suruh. Ini tendangan bebas kesempatan untuk Putra Lamaran. Tapi akan dibakar betis oleh kesebelasan Prince Airline. Aduh, Grando mau kolom laku ya, Bro. Tendangannya metu. Rebot. Kesempatan. Rebot. Akan mencoba penjaga gawang. Grando ada enggak? Ada Malik Ibrahim. Malik langsung sekali. Pojok leg. Rupanya akan melakukan tendangan bebas mampu gak akan menjebol. Iya ada 5 pemain untuk bisa menahan datangnya bola. Sangat sulit sekali karena sangat rapat. Mancing. Sudah siap-siap untuk penjaga gawang. Masih saling berhati-hati rupanya untuk mencari yaitu lini yang paling kosong. Ya, rupanya tendangan langsung kali ini. Selamat bagus sekali tadi. Eka mampu membaca yaitu strategi permain dari Putra Lamaran sehingganya membuahkan yaitu sepak pojok saja. Ini sangat jauh. Tapi semua pemain Putra Lamaran masih berada di mulut gawang. Ambil ancangan. Ini kesempatan yang kedua sudah di lampung sekali tapi dihalau oleh Prince Island. Kembali melebar, bola dibiarkan saja rupanya. Masih Putra Lamaran kembali. Kali ini ada Ahmad dengan handling yang cukup akurat tapi masih di sebelah kiri penjaga gawang dari Citung. Ambil ancang-ancang kembali. Masih dikuasai oleh penjaga gawang dari Citung. Nomor punggung 1 akan dilakukan oleh nomor punggung 15 ada Eka. Ambil ancang-ancang kembali siapa yang dituju. Sudah dilakukan ke depan. Rupanya umpan tarik. Masih ada Iqbal nomor punggung 23 dicuri saja ada ujung kembali bangun serangan lambung saja tapi kali ini masih ada nanti ke maksudnya masih Lara. Saling berputar Eka Lara ternyata Lara ada pemain yang tergeletak tadi kayak konon tuh pernah ngerasain nih kita nih bagus berarti bola ini aja nafsu bae bakal main bola PS kering PS bukan nafsu wasit taplong rai ai kau ini kejaburnya dong, Pak Kau ini. Rupanya nomor punggung 20 di sana. Ya, akan dilakukan. Ya, ribut wae aku, supporter aku. Rupanya bukan. Jangan tampang-tampang ngelorok, kok. Turun. Olahraga gak turun, waka. Lambung saja di sana nomor punggung 22 galak
rupanya masih dialog oleh Ayib, masih ada Ayib nomor 24 back kiri dari kesebelasan putra lamaran, banyak-banyak oleh Iman. Ada Rizky Ajas, Rizky Ajas masuk curi bola, siapa sejauh umpat dari kandang 3, tapi terlalu dekat dengan penjaga gawang dari kesebelasan back Ireland yaitu Dani Cikung. Dani Cikung maksudnya. Iya, darah sampai aja. Apa yang terjadi? Ternyata pelanggaran untuk kesebelasan putra lamaran. Anas dolan klepek aja. Tendangan bebas ada Malik Ibrahim. Sangat jauh sekali. Siapa yang dituju? Sudah dilakukan. Sangat jauh. Apa terjadi? Masih bisa ditepis. Oke, gawang masih selamat tadi. Hanya cukup keras. Bagus sekali. Malik, Lek. Perhatikan. Nyerang beli apa Len? Rupanya pergantian pemain yaitu Fijar masuk menggantikan Gani keluar nomor punggung 2, Gani keluar diganti oleh Fijar. Pelatih main cah lah kemarin pemain itu. Kita lagi jelong bola anak Yuma. Ya, rupanya Gani keluar. Awas Bijar mah tangan sikut. Lambung saja ke depan tapi masih bisa dioleh oleh Dani Citung. Kembali melempar ke sana ke Bijar. Masih ada Bijar pemain yang baru saja masuk. Baru saja masuk langsung melempar kali ini. Iya, sampai ada 7. Di sana diapi 2 pemain yaitu di zona Iman tadi hanya membuahkan yaitu tendangan bebas nomor punggung 10 Iman. Ambil ancang-ancang di sana ada Iqbal nomor punggung 23 dan langsung kiwil. Iya, rupanya empat tarik tapi bisa dihalau oleh pemain belakang. Ya saudara Oki masih putra lamaran. Asawin mencoba pengeserangan. Masih Sawin ambil ancang-ancang rupanya. Iba yang beli oleh Eka. Bagus sekali git. Sapu saja lepet and lane. Ada kiwil. Kiwil melebar. Ada Iman. Rupanya iya masih bola. Malik Ibrahim disapu saja tadi. Berbahaya sekali. Ada nanti kah? Ini berbahaya. Pelanggaran, doi, gantung kuning. Mampu, bola ninggin deh. Mampu membaca datangnya bola. Ya, oke. Terpan di off. Rupanya terperangkap offset atau apa ini? Ya, rupanya hanya keluar lemparan ke tendangan bebas saja. Ya. Tendangan bebas untuk kesebelasan tendangan kamu. Jangan sih bro, kamera. Untuk kesebelasan yaitu Brit Highland. Di sana ada nomor punggung 9, ada Fajar. Pacar coba bangun serangan langsung saja ke depan. Kabok Nandika ya karena. Kembali ada 11 di sana ada Rizky dari sebelasan Brit Airlines. Iya rupanya umpan tarik di sana Sawin dengan kaki kirinya lambung ke belakang. Iya. Tuh. Masih di belakang penjaga gawang Dani Cito. Masih. Cah merujuk cerita nebar yang. Kedua putra lama. Tendangan lola Jeki. Boleh. Yang makan kedudukan. Tetapi masih belum sempurna rupanya. Ambil ancang-ancang kembali di sana ada Eka. Masih ada Eka. Nomor punggung 15 dari Brit Airlines. Mencoba melakukan tendangan gawang. Di sana ada Iman. Tapi sayang sekali rupanya kontrol bolanya. Salah umpat. Suri saja oleh Oki. Antar RW bro. Masih sarang song. Ya. Ada Sofyan rupanya. Masih saling berputar. Hampir saja. Tabrak marhabat. Iya rupanya akan melakukan itu lemparan ke ayam mahabat. Iya. Mahabat. Bunga tuh lebat. Iya. Terima kasih. Langsung saja lemparan ke dalam sudah dilakukan masih ada Nadika. Iya. Kali ini ambil ancang-ancang tapi ambil. Di sana tidak ada akan membantu. Depan lip. Dari putaran lamaran ada Malik Ibrahim. Iba yang oleh kiri. Bus. Lurus. Aduh. Melakukan tendangan-tendangan lurusnya. Nah, rupanya hanya membuahkan out gawang. Di sana masih Dani Citung mencoba akan melakukan yaitu tendangan. Lihat gawang. Posisi. Parak. Tendangan gawang. Masih ada parak. Gawang. Di sana masih ada Bijar. Untuk memantau yang bagian belakang. Iqbal mencoba. Rupanya Iqbal langsung saja ke depan. But. Lah. Masih ada Kiwil. Masih Kiwil dari Brit Airlines. Kerjasama dengan nomor punggung 11 Rizky. Masih Rizky rupanya dibuang saja keluar. Pergantian pemain dari Brit Airlines. Ajis masuk. 2-1. Brit menang masih. Unggul Brit. Dari Brit Airlines. Tahan.
Tahan bos, tahan bos. Rupanya yang membuahkan yaitu lemparan ke dalam untuk Brent Erlen. Ambil ancang-ancang. Siapa dituju? Di sana dua pemain nomor 11 yang Rizky. Rupanya kepada Rizky. Dibayang-bayangnya di ruang lagi keluar. Kembali membuat itu lemparan ke dalam. Sudah dilakukan oleh Eka. Rupanya lemparannya kurang sempurna. Diulang kembali oleh Putra Lamara. Agak-agak permainan sangat cepat. Ambil ancangan kembali untuk melakukan serangan balik. Di sana ada Nandika. Masih ada Nandika, dicuri saja. Masih Nandika berupaya sekali. Hajar, oke. Ambil. Ya, sip. Kembali ada Ahmad nomor punggung 8. Masih ada Ahmad. Main. Tadi terlalu lama. Apa sih Jar? Nyata dijatuhkan oleh Kibal tadi. Hanya membuahkannya itu tendangan bebas untuk kesebelasan Putra Lamara. Ini kesempatan berikutnya untuk Putra Lamara bisa menyamakan kedudukan. Kita saksikan tapi jeritan bejar. Ini ya tapi Majar lah. Tadi tadi oleh kesebelasan Print and Land ada 3 pemain untuk menghadang datangnya bola. Rupanya sudah siap-siap. Ambil ancang-ancang. Apakah yang terjadi? Nomor punggung 12 Malik Ibrahim langsung saja ke mulut gawang. Bagus sekali. Slat. Ah iya. Di atas mistar gawang. Masih belum sempurna, sudah 4 kali berturut-turut. Hanya membuahkan out gawang. Bola sebelumnya dikuasai oleh penjaga gawang, yaitu Dani Citung. Masih Dani Citung akan melakukan itu tendangan gawang. Rupanya ada Fijar bekerjasama dengan rekannya tadi. Masih ada Angga. Kembali Nandika. Masih Nandika meliuk di tengah lapangan, tapi kotoran kurang akurat dibuang saja tadi untuk kesebelasan Putra Lamaran. Ada ujung nomor punggung 3. Siapa itu 7? Semua pemain sudah siap menerima umpan. Langsung saja ada Sofyan. Ada Sofyan tapi dibuang lagi. Kembali melakukan lemparan ke dalam untuk sebelasan Putra Lamaran. Langsung ada Sofyan. Ada Fijar. Kembali siapa itu 7? Ternyata pelanggaran tadi. Saudara Sofyan hanya membuahkan tendangan bebas untuk kesebelasan Brit Airline. Ambil ancang-ancang. Terang rame. Akan dilakukan yaitu tendangan bebas. Penonton santai. Tahan bro lah. Akan dilakukan oleh nomor punggung 15 yaitu Eka. Masih Eka rupanya lambung saja ke depan. Tapi tidak terarah upaya siapa tuju. Masih cepat kiri. Tapi terlalu lama masih ada Rizky. Rupanya terburu-buru tadi kontrol bolanya. Bolanya untuk keluar. Kembali lemparan ke dalam. Masih ada Ahmad. Ternyata disambar saja masih Ahmad. Melewati 3 pemain. Tapi disambar saja oleh Eka. Masih Eka rupanya. Eka kembali sangat sulit sekali. Rupanya disambar saja oleh Rizky. Ada Ika. Ada. Masih awas guri. Malik Ibrahim cocor saja. Tapi bolanya terlalu lebar keluar. Masih sarakan baik. Nggak lagi. Ancang-ancang kembali. Sudah dilakukan ke depan. Ya. Nandika. Oke. Sawit. Go. Matanya kena serangannya bilang. Mantap. Setelah setrik dari kesempatan Putra Lamaran 17 sore sawit. Pagar. Bukan menjadi 2-2. Maka di babak kedua ini. Kau pengen awal. Iya, bola sepertinya dikuasai. Di sana takwil nomor punggung 7. Setelah tadi penjaga gawang lengah. Akan dilakukan bola pertama. Iya, ada Eka kembali melebar di sana. Sudah masih pagar. Di halo itu sudah melewati 2 pemain berbahaya sekali. Iya, lampu membelus gawang, tapi di sana ada Iqbal. Bodor. Masih melewati. Maju. Coba bawa serangan kerja sama dengan Kimil. Masih Kimil lampu membelus gawang. Bagus sekali. Di sana siapa itu cuma saja pada tinggi. Tapi terlalu keluar bolanya. Kiper, maju, jelang. Gawang lah. Lempar ke dalam untuk tahan. Ambil ancang-ancang. Masih ada Oki kerjasama dengan Malik Ibrahim. Rupanya Masih ada Angga. Tapi bolanya sudah keluar. Lemparan ke dalam lagi untuk Orang melulik. Masih ada Eka kembali mencoba serangan kerjasama dengan Rizky. Siapa dituju? Masih Eka. Berbaik sekali. Sudah disapu saja Eka kembali. Masih kuasai bola. Tapi diganjal keras tadi oleh pemain belakang dari Putra Lamaran. Hanya membuahkan apa yang terjadi. Keduanya saling berbenturan. Siapa kanah? Masih saling berbenturan. Oke. Apakah akan mampu melakukan itu pertandingan selanjutnya? Keduanya masih saling tergeletak. Iya, rupanya masih bisa untuk bermain. Melanjutkan pertandingannya. Hanya membuahkan itu tendangan bebas untuk kesebelasan
Brit Airline. Rupanya di sana akan dilakukan oleh Rizky. Iya, ada Rizky apa Iqbal? Rupanya Iqbal ambil ancang-ancang. Nomor punggung 15 ada Eka. Ya Bilali, kali ini Mabuka menjebol penjaga gawang yaitu Tanto Wiyahya. Tendangannya cukup keras, langsung Eka. Apa yang terjadi? Dengan hoknya atau handiknya cukup akurat, tapi tidak terarah. Masih ada Pijar. Pijar mencoba bangun serangan. Pijar dibuang saja keluar. Hanya membuahkan bahaya ke dalam. Out ya. Lemparan ke dalam panitia bola. Bola. Bola gurih. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Brit Airline. Ambil ancang-ancang kembali. Rupanya akan dilakukan oleh pemain nomor punggung yaitu 21. Langsung saja kali ini masih di area Malik Ibrahim keluar. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan yaitu Brit Airline. 2-2. Ancang-ancang siapa dituju? Masih ada Jis. Rupanya untuk melakukan. Ikut dendeng apa skor? Orang katun. Silo. Sporela. Iko mana? Silo. Ke depan, tapi di sana kontrol bolanya dicuri kembali. Masih berada tidak terlalu banyak. Ya, oke. Putra lamaran tapi terlalu dekat dengan penjaga gawang, dibuang saja keluar. Tul diangkat kayak beres. Ambil ancang-ancang kembali. Rupanya lemparan ke dalam. Pisang. Nomor punggung 8 dari putra lamaran sudah dilakukan ke depan. Bagus. Ca. Lalu lebar tadi hanya membuahkan yaitu out gawang. Kedudukan masih imbang 2-2 di babak kedua. Sofian tengah nanti kan maju. Kembali masih ada Dani Cito. Sofian akan mundur. Dani Cito untuk melakukan yaitu tendangan gawang siapa yang tujuh. Sofian akan mundur. Sangat jauh sekali rupanya. Nanang si maju. 2-2. Sama. Akan mundur. Melakukan yaitu tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Kiwil. Masih ada Kiwil. Rupanya pergantian pemain. Waep Singa Depok. Singa Depok. Kimil keluar menggantikan Waep Singa Depok. Sudah dilakukan. Masih ada Aziz. Waep mencoba bawa serangan kali ini. Salah umpan bagus sekali. Tapi terlalu lebar. Ambil ancang-ancang. Masih ada Ucup. Rupanya putra lamaran membuangkan. Tapi kali ini masih ada Brit Island. Bagus sekali. Nomor punggung 22 tadi. Itu saudara Galang hanya membuangkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk putra lamaran. Masih ada Ucup. Ambil ancang-ancang kembali. Sangat jauh sekali. Sudah dilakukan ke depan. Tapi masih ada Aziz. Mencoba serangan siapa itu. Sudah dilakukan. Di sana ada Iqbal. Iqbal bersama dengan Eka maksudnya. Tapi bola masih disetujui. Okay, win. Tuh, polos. Masih saling berputar. Di sana Rizky. Sadar. Di sana putra lamaran. Langsung ada Nandika. Ada Ahmad rupanya. Ahmad mencoba bangun serangan. Ambil ancang-ancang. Kali ini bisa dihalau. Sayang sekali. Masih bisa dihalau oleh Galang. Tapi bolanya keluar, hanya membuahkan yaitu lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan putra lamaran. Nomor punggung 8 siapa itu sudah dilakukan, tapi ke belakang rupanya Malik Ibrahim mencoba langsung cair. Ternyata pelanggaran ringan dilakukan oleh Eka, hanya membuahkan tendangan bebas. Ini kesempatan kedua untuk kesebelasan putra lamaran, tapi jaraknya cukup jauh sekitar 30 meter. Ya emang 82 mampu akan menjebol penjaga uang Dani Citung. Kita saksikan bersama. Ambil ancang-ancang kembali. Bolanya sangat jauh. Iya, rupanya sudah siap. Kembali Angga Prasetya. Terlalu berhampir saja masih menyentuh tiang gawang. Di sudut sebelah kanan masih saling berebutan di sana. Ada Nandika. Kemudian terus lagi jadi pelan. Banting sit lah. Bukan oleh pemain kesebelasan Brit Airline. Hei, Igo lagi kayak pengin dong. Bebas saja untuk kesebelasan putra lamaran. Ada Rizky Aces. Masih Rizky Aces rupanya. Akan melakukannya itu tendangan bebas. Sangat jauh sekali ini kesempatan yang berikutnya. Ambil ancang-ancang kembali. Masih imbang 2-2 di babak kedua. Masih imbang rupanya. Ambil ancang-ancang akan dilakukan yaitu tendangan bebas siapa yang dituju. Masih ada Angga Prasetya. Set. Aduh, gagian. Walah, kamu ala. Sudah dilakukan ke depan, tapi masih mentur pemain dari kesebelasan putra lamaran. Malik Ibrahim mencoba bekerjasama dengan Angga. Masih Angga rupanya 13. Masih dibayang-bayang oleh nomor tumpung 21 yaitu Aziz. Kembali lebar ada WM. Masih WM. Iya, umpan tariknya bagus sekali. Masih ada Iqbal.
Rupanya Iqbal berdiri bebas, tapi bolanya muntah. Sayang sekali dicuri kembali. Masih ada enggak ada Eka? Bola di ini masih. Rupanya keluar tadi, hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk Putra Lamaran. Nomor 28. Santai. Masih terbalik dewek. Sudah dilakukan ke depan kali ini. Di sana ada Sawit. Masih ada Sawit. Rupanya lolos dari kawalan masih Sawit. Pada baik Sid, narik kinguluan ke Sid. Lah. Tendangan bebas untuk kesebelasan Brit Henley. Nomor punggung 15 Eka rupanya sudah berjuang mati-matian di sore hari ini. Api ancang-ancang kembali. Siapa yang dituju? Ada 4-3 pemain dari kesebelasan Brit Henley. Sudah dilakukan tampilan. Tendangannya masih belum akurat. Masih disentuh oleh pemain dari kesebelasan Putra Lamaran. Lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam rupanya untuk kesebelasan Brit Henley. Di sana ada Eka. Eka mencoba bangun serangan kali ini dari server sebelah barat. Ambil ancangannya kembali sudah dilakukan ke depan. Di sana ada Rizky. Rizky mencoba bangun serangan tapi disapu saja oleh Mark Ibrahim. Berbahaya sekali. Tetapi masih bola dibiarkan saja. Ternyata ragu-ragu dari penjaga gawang dari situ. Iya, sorry denganlah. Jaba garis. Mohon maaf kepada pemain yang lainnya. Karena bolanya begitu keras sehingga disentuh bisa keluar. Hanya membuahkan sepak pojok untuk kesebelasan yaitu Putra Lamaran. Ambil ancang-ancang siapa yang melakukan tendangan bola mati yaitu Awal 82 makanya ya wingi kok. Nomor punggung 13. Spesial melakukan tendangan bola mati. Ambil ancang-ancang kembali rupanya. Ini kesempatan untuk Putra Lamaran. Siapakah yang akan melakukan? Tapi kali ini bagus sekali. Masih bisa dioleh Brit Henley. Kembali bolanya melebar. Bola dibiarkan saja keluar. Hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan yaitu Putra Lamaran. Masih ada Angga Prasetya. Nomor punggung 13 akan melakukannya itu lemparan ke dalam. Sudah dilakukan ke depan. Jauh sekali. Di sana ada Nandika. Tapi masih dialog. Ada Sofyan. Disapu saja oleh Brit Henley. Hajar. Malik Ibrahim. Malik Ibrahim. Mencoba bunuh serangan. Tapi kali ini masih bisa dihalau oleh Brit Henley. Ajis mencoba bunuh serangan. Bolanya rupanya ketinggalan. Langsung saja masih ada Ahmad. Nama ada Nandika. Nandika dari Putra Lamaran. Hampir-hampir saja. Tapi masih betul pemain belakang. Bisa dia ternyata. Ayo, go. Beli men, Sid. Sid. Lah, beli men. Berangkat offset itu. Abdul Karim sudah mengangkat bendera. Iga, oi, tulungan lah. Lor wanca. Dilakukan itu tendangan bebas untuk kesebelasan itu Brit Henley di sana Sofyan. Penjaga gawang juga masih tergeletak di sana Daden di situ. Rupanya tendangan bebas saja untuk kesebelasan Brit Henley. Masih belum berubah kedudukan masih imbang 2-2. Ambil ancang-ancang kembali. Ambil ancang-ancang kembali rupanya di sana ada Cintungnya masih ada Eka 15 lambung saja ke depan lah ngupain ini men ya gini Mang Sawin rupanya berikan kepada Waib masih Waib masih dicuri kembali oleh Sawin Waib oh, sama-sama nomor punggung 17 rupanya bola dibiarkan saja keluar lemparan ke dalam untuk kesebelasan yaitu Putra Lamaran ada Aib nomor punggung ada enggak rupanya diambil oleh nomor punggung 13 ambil ancang-ancang kembali siapa yang dituju sudah dilakukan kali ini jauh sekali diberikan kepada Ahmad maksudnya ada Sawin tapi disapu saja rupanya melebar di sana ada Iqbal masih ada Ahmad mencoba pengen serangan dari Brit Henley dari Putra Lamaran sudah dilakukan masih pajak kembali rupanya umpan tarik tadi umpannya tidak terarah tidak ada rekan yang di sana. Iya, Mang Yanto. 82 nih kami ini mana di trauma. Kembali itu. Kanggo. Ada Malik Ibrahim. Masih Malik Ibrahim. Ambil aja. Mau kungupai Mezon yang lamaran mari menang. Jauh sekali sudah dilakukan ke depan. Lah, cah. Priwen. Rupanya bele ditukrup dewe. Bola diruncak ke Gustoon. Rombongan solid soccer. Kira-kira kesempatan berikutnya rupanya akan dilakukan yaitu tendangan bebas. Ambil ancang-ancang.
Iya, masih ada angka nomor punggung 13. Sangat jauh sekali. Mampu akan menjebol penjaga gawang dari situ. Kita saksikan bersama. Rupanya umpan dari kelabu ke gawang. Apa yang terjadi? Tapi masih di atas mistar gawang. Tipis saja. Jaga lagi tendangan bebas dari kesebelasan Putra Lamaran. Kedudukan belum berubah. Masih imbang 2-2. Rupanya Lama gawang itu dari situ. Nomor punggung 1 akan dilakukan oleh Udah dilakukan sempat diberikan kepada Ajis maksudnya. Terlalu lebar umpannya, hanya membuangkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan yaitu Putra Lamaran. Masih ada angka rupanya, ambil ancang-ancang untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan ke depan, di sana ada dapat maksudnya. Tapi Randika lagi-lagi Putra Lama Prit Airline membuang bola tadi, membuangkan lemparan ke dalam, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Putra Lamaran. Ada angka, masih ada angka. Dirama bisa balam ini lah, balam ini sudah dilakukan ke Fijar. Masih ada Randika kembali segan, bagus sekali. Tapi tendangannya masih diganjal saja oleh Fijar, hanya membuahkan yaitu lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Putra Lamaran. Ambil ancang-ancang rupanya akan dilakukan yaitu lemparan ke dalam. Ini sangat jauh sekali, tapi sudah dilakukan ke depan mulut gawang. Ternyata lemparannya keluar. Lemparan sampai tekan gawang ya. Yang banget latihan ada muka ada di depan. Ya, ada pemain kejang-kejang. Tolak peluru bang. Siapa maning? Dari kesebelasan Prit Airline. Ya, wis ora apa-apa terus. Eka rupanya. 2 menit. Letake. Tangan gawang siapa yang akan melakukan di sana ada Fijar. Masih ada Fijar. Nomor punggung 14 akan melakukan yaitu tendangan gawang. Sangat jauh sekali. Kali ini siapa yang 7? Serupanya Lampung saja ke depan, masih ada Waem. Masih ada WM 17, iya rupanya. Oh, saja pemain nomor 4 ada dari Putra Lamaran. Kembali melakukan serangan di sana. Dan di lemparannya tadi dinyatakan salah. Masih masuk ke garis. Akan dilakukan ketahan bebas lemparan ke dalam kembali untuk 9 putra. Rama, balam ini. Malik Ibrahim, ada WM. Malik Ibrahim, berbahaya sekali. Iya, rupanya WM. Ini bagus sekali, masih ada WM. Tapi terlambat tadi. Masih jalan oleh pemain belakang. Ada Oki, ada Ayim. Yo, Ike, Gure. Masih memainkan bola. Rupanya kepada Sawin. Masih Sawin. Di bayang bola Ajis. Masih Sawin. Pemain saja baru saja memasukkan satu gol. Langsung ada Ayim. Rupanya di bawah saja yang ingin keluar. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan. Yaitu Brick Island. Ada Ajis. Ajis yang sama dengan Eka. Masih Eka rupanya, masih meluk-luk di tengah lapangan, sedang mencari rentangnya siapa 7, diberikan kepada nomor punggung 6 tadi, rupanya tarik saja, rupanya tarik, masih ada shotgun, tapi dicuri oleh Eka, masih Eka, mencoba kesalahan, kali ini, umpan tarik diberikan pada WM maksudnya, tapi terlalu dekat man, pemain belakang dari kesebelasan Putra Lamaran, masih ada Aga kembali, melakukan serangan, diberikan kepada Ahmad, masih Ahmad rupanya, tapi kan ini Rizky Aces, saling berputar, rupanya. Sangat jauh umpannya tidak bisa terjangkau. Hanya terus dibuang itu terus dibuang. Bola sepenuhnya dibuang oleh penjaga gawang yaitu Dani Cikung. Masih ada Fijar. Dani Cikung kembali. Ambil ancang-ancang siapa itu 7. Kedudukan masih imbang 2-2. Ambil ancang-ancang masih Fijar. Langsung ke depan. Tapi kali ini ada Iqbal. Iqbal kembali ke kesempatan dengan Eka, bagus sekali. Rupanya dribble bolanya. Alah, cah. Sudah dilalui. Alah, ada. Pelanggaran. Iya. Boleh bersorak-sorak, tapi jangan sampai masuk ke lapangan. Boleh sebagai pendukung, bolehlah bersorak-sorak. Tapi sudah mendapatkan kartu kuning tadi. Nomor punggung 9. Ambil ancang-ancang kembali. Apa dilakukannya itu? Lampung kembali gawang, tidak terarah umpannya. Sayang sekali, hanya membuahkannya itu laut gawang. Bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang di sana. Iya, ada Tanto Wiyahya
Ambil ancang-ancang rupanya. Iya, sudah dilakukan. Malik Ibrahim rupanya melebar saja. Mantap. Ternyata true. Babak kedua sudah over. KPL orang lolos. Bukan, yaitu 2-2. Maka sore hari ini juara grup dimenangkan oleh kesebelasan Putra Lama.